ya. Apa kabar engkau, anakku? Aku baik, Ayah. Sangat baik. Seperti yang Ayah lihat. Ayah, janganlah kau bersedih. Aku khawatir malam ini malam terakhir untuk kita. Serazat, hari ini kau akan segera menjalani hukuman. Oh, sudah tiba waktunya. Baiklah, prajurit, aku sudah siap. Tabahkan hatimu, nak. Ayah, kau harus ikhlaskan aku. Mungkin inilah takdirku. Yang kalian lakukan. Ampun yang mulia, kami akan menghukum Serazat seperti permaisuri-permaisuri terdahulu, sesuai dengan perintah baginda. Lancang sekali kalian. Apakah aku sudah memerintahkan kalian untuk menghukum Serazat? Ampun yang mulia, kami tidak bermaksud demikian. Tinggalkan Serazat sekarang. Kalau kalian berani menyentuh Serazat tanpa sepengetahuanku, maka kalianlah yang akan kuhukum. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kenapa kau tidak membunuhku? Bukannya hari sudah pagi, dan sudah sepantasnya kau menghukumku sesuai dengan ikrar yang kau ucapkan dulu. Aku yang berkuasa di sini. Bisa saja kau dihukum hari ini, esok pagi, atau lusa nanti. Berterima kasihlah engkau kepada rasa rindu yang sudah engkau hadirkan dari dongeng-dongeng lewat bibirmu yang manis itu. Nyai, dengarkanlah cintaku tulus.
Aduh, Raja baik sekali. Terima kasih ya. Yuk, kita duduk dulu sambil meneruskan dongengnya. Duniazat! Kakak! Tuan Raja! Duniazat, kau sedang apa? Aku sedang menyiapkan kejutan untuk kakak dan Tuan Raja. Ayo duduk sama-sama. Ini kopi kesukaan Tuan Raja. Dan teh kesukaan kakak. Dan ini dia kejutannya. Jeng-jeng! Ayo Tuan Raja, silakan dicoba. Oke, saya coba ya. Enak sekali ya. Ini apa? Ini biskuit Roma kelapa Raja. Dari kelapa asli pilihan. Enak dan gurih. Betul enak. Pas banget nih dicelupin dengan minuman hangat kesukaan kita. Iya, enak dan hangat. Apalagi sambil mendengar dongeng. Baik Raja. Ayo kita teruskan dongengnya. Sambil menikmati biskuit Roma kelapa, gurihnya kelapa asli hangatkan suasana. Iya, iya. Teruskan ceritamu, Sarasa. Aku sudah tidak sabar lagi. Ternyata, Raja adalah seorang yang sangat menghargai cinta. Ini mengingatkan saya pada dongeng seorang pemuda yang berjuang demi cinta. Dan dia adalah Aladdin. Saya apa? Kau telah mencuri kantung beras di toko Bintang Kejora milik Akiong. Haiya, iya betul itu orangnya pakai topi warna merah. Sembarangan aja kalau ngomong. Emang topi merah dicetaknya cuma satu. Tuh lihat sebelah situ, ada juga yang pakai topi merah. Udah, jangan banyak bicara. Kamu harus masuk penjara sekarang juga. Tunggu dulu. Maafkan saya, Tuan Prajurit. Dia adalah keponakan saya. Saya ini kakak dari ibunya. Maklum, dia ini masih sangat muda. Jadi tolong maafkan atas kesalahannya. Bagaimana kok? Apa you orang mau memaafkannya? Saya akan ganti barang yang telah dicurinya. Nih, ambillah ini. Cenglilah kalau kayak gini. Tapi I minta tolong ya, you kasih tahu sama you punya ponakan ya, jangan suka maling lagi ya. Kali ini, kamu akan diberikan maaf. Jika kau ketahuan mencuri kembali, maka kamu akan kami masukkan ke dalam penjara. Sekarang bubar, lanjutkan perniagaan. Ayo semuanya, yuk. Yeah.
1001 Kisah 23 tahun ANTV. Are you all ready for some beauty shaking tonight? Come on! Kasihlah engkau kepada rasa rindu yang sudah engkau hadirkan dari dongeng-dongeng lewat bibirmu yang manis itu. Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus. Ayah, apa kabar engkau anakku? Aku baik ayah, sangat baik. Seperti yang ayah lihat. Ayah, janganlah kau bersedih. Aku khawatir malam ini malam terakhir untuk kita. Sherazad, hari ini kau akan segera menjalani hukuman. Oh, sudah tiba waktunya. Baiklah prajurit, aku sudah siap. Tabahkan hatimu, nak. Ayah, kau harus ikhlaskan aku. Mungkin inilah takdirku. Thank you.
kerjaan kalian? Apa yang kalian lakukan? Ampun Yang Mulia, kami akan menghukum Sairazat seperti permaisuri-permaisuri terdahulu, sesuai dengan perintah Baginda. Lancang sekali kalian. Apakah aku sudah memerintahkan kalian untuk menghukum Sairazat? Ampun Yang Mulia, kami tidak bermaksud demikian. Tinggalkan Sairazat sekarang. Kalau kalian berani menyentuh Sairazat tanpa sepengetahuanku, maka kalianlah yang akan kuhukum. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kenapa kau tidak membunuhku? Bukannya hari sudah pagi dan sudah sepantasnya kau menghukumku sesuai dengan ikrar yang kau ucapkan dulu? Aku yang berkuasa di sini. Bisa saja kau dihukum hari ini, esok pagi, atau lusa nanti. Berterima kasih. Ini mengingatkan saya pada dongeng seorang pemuda yang berjuang demi cinta. Dan dia adalah Aladdin. Mencuri kantung beras di toko Bintang Kejora milik Akiong. Haiya, iya betul itu orangnya pakai topi warna merah. Sembarangan aja kalau ngomong. Emang topi aduh, raja baik sekali. Terima kasih ya. Yuk, kita duduk dulu sambil meneruskan dongengnya. Duniazat! Kakak! Tuan Raja! Duniazat, kau sedang apa? Aku sedang menyiapkan kejutan untuk kakak dan Tuan Raja. Ayo duduk sama-sama. Ini kopi kesukaan Tuan Raja. Dan teh kesukaan kakak. Dan ini dia kejutannya. Jeng-jeng. Ayo Tuan Raja, silakan dicoba. Oke, saya coba ya. Enak sekali ya. Ini apa? Ini biskuit roma kelapa, Raja. Dari kelapa asli pilihan. Enak dan gurih. Betul enak. Pas banget nih dicelupin dengan minuman hangat kesukaan kita. Iya, enak
dan hangat, apalagi sambil mendengar dongeng. Baik, Raja. Ayo kita teruskan dongengnya. Sambil menikmati biskuit Roma kelapa, gurihnya kelapa asli hangatkan suasana. Iya, iya. Teruskan ceritamu, Sarasa. Aku sudah tidak sabar lagi. Ternyata Raja adalah seorang yang sangat menghargai cinta.